oleh Taiki sebentar tadi. Menjadi rampas oleh Sadir Ramdhani, dikejar oleh Matthew Davis. Sau lepas Sadir Ramdhani, Amri menanti. Oh, satu tackle kemas dilakukan oleh Feroz Baharudin. Oh, layangan kad merah untuk Feroz Baharudin. Feroz Baharudin, pemain muda benteng pertahanan JDT, mengutip kad kuning yang kedua pada perlawanan ini untuk layangan kad merah. Pada mulanya, saya nampak ia adalah tackle bersih daripada Feroz Baharudin, kerana apabila dia melakukan terjahan, ada sentuhan daripada bola daripada Sadil Ramdhani. Yes, dia telah memenangi bola tersebut. Dan saya tak faham mengapa dia diberikan kad kuning yang kedua. Saya tak nampak seperti ada follow through yang begitu kasar daripada Feroz. Saya rasa tackle yang bersih daripada Feroz. Dan ini memberikan peluang kepada Sabah. Ya, walaupun 1-0 saja, yes, kini menjadi lebih penting save yang dilakukan oleh Damian Lim. Dalam sudut pandangan pengadil, saya mungkin melihat larian yang dilakukan oleh Sadir Ramdhani dalam situasi menyerang Sedani. Dan bagi pemain yang memiliki advantage menyerang, dan apabila